mereka teringat bunyi dalam hutan. Teringat bunyi ada sungai, ada air terjun, begitu ya, dan membuatkan fikiran hati mereka tenang. Itu ya kuasa bunyi sapek itu. Memang kita buat sapek, kita perlu buatlah dari hati lah. Kita perlu pilihkan kayu yang baik, ya. Dan juga kita mahukan hasil yang bagus juga. Ada satu ketika dulu ya, sapek ini ketinggalan, ya. Dan saya pun berfikir ya, tak mahu barang ini pupus lah. Mereka hanya datang untuk beli sapek dan belajar sapek. Ya. Hanya orang yang berumur seperti saya, yang kawan-kawan saya yang ada minat untuk lihat saya buat sapek dan buat sapek sendiri. Ya, ya penting juga. Itu begitu penting. Mereka jangan main. Nanti bila saya tak ada di dunia ini, siapa akan buat sapek untuk mereka? So mereka perlu. Bukan saja tahu main dan dari mana mereka akan dapat sapek nanti. So mereka perlu pandai buat sapek sendiri. Bagi saya orang ulu, ya, ya adalah tanggungjawab saya supaya sapek ini dikekalkan, ya, seumur hidup, ya. Dan ia adalah kepunyaan, ya, orang ulu Kenyah.